Halo semua, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat foto kita menjadi jauh lebih hidup atau dikenal dengan 3D Parallax hanya menggunakan HP. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment video ini agar channel ini bisa memberikan tutorial bermanfaat lainnya. Pertama kita download aplikasi dulu untuk mengeditnya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi CapCut. Kita ketik di sini CapCut. Klik OK. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya, tidak perlu diupdate. Langsung saja kita buka aplikasinya. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Tunggu sebentar. Kita tambah proyek baru. Kemudian klik foto yang akan kita edit sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menambahkan 10 foto saja. Nah, di sini pilih gaya, lalu perbesaran, kita tunggu sampai 100%. Untuk foto yang kedua, kita lakukan langkah yang sama seperti foto yang pertama tadi. Ini diterapkan untuk foto-foto yang berikutnya sampai dengan foto yang terakhir. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan background musik. Pilih dari perangkat, kita klik, kemudian kita pilih lagu yang diinginkan. Karena ini temponya kurang pas, kita perpendek footage-nya sesuai dengan alur beat musik. Kemudian kita salin background musik yang akan kita tambahkan ke bagian yang masih kosong ini.
tinggal kita ekspor filenya untuk presentasi masuk galeri.